Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, berikut kami akan buat tutorial login activity book power up buku bahasa Inggris Cambridge. Step pertama, ayah bunda bisa buka situsnya, situs Cambridge yaitu cambridge.lms.org primary. Terus selanjutnya setelah masuk ke halaman ini, silakan ayah bunda klik register. Kemudian di sini boleh login via Facebook atau Google, tapi rekomendasi pakai Google saja. Kami pakai Google. Coba. Nah, munculnya seperti ini. Silakan ditunggu. Setelah masuk ke login, saya akan tulis email saya di sini. Ya, setelah masukkan email di sini, email yang sudah aktif, berikutnya klik berikutnya. Sambil ditunggu, setelah itu masukkan passwordnya, password dari email ayah bunda yang tadi sudah dimasukin. Nah, setelah masukin kode email, password email, langsung klik berikutnya lagi. Saya klik yes karena ini link ke handphone. Saya klik ya. Sambil nunggu. Nah, setelah masuk ke halaman ini, silakan klik di sini. Di sini ada student, ada teacher, ada parent. Cuman kami sarankan, sebenarnya semuanya bisa, cuman kami sarankan student saja sesuai dengan siswa kita. Kita klik student, terus berikutnya diisi juga ini karena harus diisi. Yang ada bintangnya harus diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak kita. Kita klik. Nah, setelah itu username di sini. Nama anak kita saja, cuman kalau bisa di belakangnya ditambahin angka. Saya ketik di sini. Saya tulis Ativa 12. Kemudian checklist di sini. Selanjutnya submit. Ini akan masuk ke halaman ini. Ketika sudah masuk ke halaman ini, silakan ayah bunda klik activate a new product. Klik di sini. Kemudian di sini ada kolom kita disuruh masukkan activation code. Ini dari mana? Ini activation code-nya ayah bunda silakan buka buku paket anak-anak yang power up, yang activity book. Which online resort, di situ buka sampul pertama. Di belakang sampul ada activation code, tapi harus digosok. Nah, setelah digosok, itu akan muncul kodenya di situ. Nah, kode tersebutlah yang dimasukkan di sini. Saya masukkan kodenya ya. Di sini kodenya. PB42 strip A9JU strip 4AW3 strip EM4P. Nah, kemudian klik activate product di sini.
Kita tunggu. Nah, setelah sampai di sini, klik self study. Nah, klik di sini. Kita tunggu. Kemudian, sudah sampai halaman ini, di scroll ke bawah, di sini ada tulisan show the list. Klik di sini, show the list. Kemudian, klik go. Maaf, loading. Nah, kemudian, sampai deh. Di sini, ayah bunda tinggal cari unit berapa. Silakan langsung diklik di sini. Ini adalah materi yang ada di buku paket Cambridge. Oke, mungkin cukup sampai di sini tutorial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.